Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Insyaallah untuk malam ini yang kita bahas masih di dalam ruang lingkup babul hilmi wal anati warifqi. Bab tentang sikap santun, tidak tergesa-gesa karena kehati-hatian dan juga kelemah lembutan. Kalau kita perhatikan di sini ya ikhwah, sebelum kita bacakan firman Allah yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan tentang babul hilmi, bab tentang kesantunan. Santun itu sendiri, kalau kita perhatikan tadi ada sempat-sempatkan untuk buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Santun diartikan halus dan budi baik, bahasanya baik, tingkah lakunya baik, sabar, tenang, dan sopan. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, penuh rasa belas kasih dan juga menolong. Intinya di sini ada pengertian kata santun hasil terjemahan dari kata babul hilmi, bab tentang kesantunan. Ternyata di antara maknanya adalah ada sabar, yaitu santun sama dengan sabar. Oleh karena itu kalau kita perhatikan beberapa firman Allah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang masalah kesabaran. Ada suatu hal yang membuat umat manusia seharusnya dia bisa marah, tapi dia tidak bisa marah. Ini bahasa Arab, di antara pengertiannya adalah al-hilm, adalah al-hil al-hilm. Aslinya bab ini ada yang agak serupa, yaitu ada di bab-bab pertama ada babu sabri, bab tentang kesabaran. Ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam babu sabri sebagiannya sama dengan yang disebutkan di dalam bab-bab ini. Ini kemarin sudah kita bahas untuk ayat yang pertama, yaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini sudah kita bahas di akhir pertemuan kemarin. Kemudian beliau juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk ataupun di dalam bab yang kedua ini ataupun di dalam bab ini, yaitu untuk ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf, suatu yang ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil ataupun orang-orang yang bodoh. Khudzil 'afwa di sini ini adalah ada suatu perintah agar kita itu memaafkan ataupun sedikit mungkin melaksanakan sebuah toleransi. Ada orang yang berbuat salah sama kita, kemudian kalau kita misalnya dia sudah kelihatan rasa penyesalan dan juga ada tanda-tanda bahwa dia itu sudah kapok melaksanakannya, apalagi misalnya dia jarang melaksanakan suatu kesalahan, maka kalau sudah sampai ke level begitu jangan dicecer terus-terusan. Khudzil 'afwa perlu untuk diberikan suatu maaf. Jangan terlalu diinvestigasi sampai detil sedetil-detilnya. Saat misalnya ada orang nih, ada orang. Dia marah. Kenapa marah? Karena mungkin ada sebagian di antara sahabatnya di saat dia ini sakit, sahabatnya tidak mau untuk mengunjungi. Di saat dia ini mungkin suapu dalam keadaan mendesak, dalam keadaan terdesak, sahabatnya dia tidak nanya kabar sama sekali.
Di saat orang A ini dia mendapatkan suatu kecelakaan dan berita sudah tersebar, ternyata sahabat kita ini dia enggak nanya kabar juga enggak, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun juga enggak. Dia datangnya kapan? Datangnya adalah di saat dia dalam keadaan sempit, kemudian dia baru datang kepada si A. Si A ini, kita perhatikan ya ikhwah sekalian, bahwa tidak semua musibah yang menimpa kita akan diketahui oleh saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita, sehingga kita enggak perlu merasa nelongso atau orang yang paling menderita sedunia. Karena mungkin dia di saat enggak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun padahal orang tua kita telah meninggal, ataupun bahkan meninggal di waktu yang sama orang tua dengan saudara-saudara kita. Dimungkinkan, kenapa ini teman anak kok enggak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mengucapkan bela sungkawa, mendoakan, takziah kok enggak juga? Yang model-model semacam ini jangan dibawa ke hati, apalagi sampai dijadikan sebagai suatu barang ataupun hal untuk balas dendam kepada si fulan ini. Karena kenapa? Di antaranya ada perintah di sini khudil afwa, udah maafin aja kalau seandainya mungkin-mungkin kan. Karena memang enggak semua keadaan yang kita alami, sahabat kita dia tak tahu. Enggak semua keadaan. Sehingga kita musamaha saja, kita toleransi saja, ataupun mungkin juga dia dalam kondisi kejepit, dalam kondisi keadaan mungkin juga mendapatkan suatu musibah yang sama. Kalau kita memandang ataupun mungkin dia memandang sebagaimana pandangan kita, tentunya dia juga akan nyalah-nyalahin kita. Sehingga ini pun termasuk nanti terhadap anak-anak kita, terhadap istri, ini pun sama. Jadi enggak semua hak yang seharusnya kita dapatkan perlu untuk kita minta 100% dari istri kita. Jadi kadang-kadang yang biasanya mungkin istri kita membuatkan kopi, membuatkan teh, tapi suatu saat kemudian dia lupa membuat teh ataupun kopi, atau mungkin sarapan goreng-gorengan. Hal yang wajar. Karena kita pun kadang-kadang tidak memberikan hak kepada istri kita. Yang model-model begini tidak perlu untuk dijadikan sebagai suatu bahan untuk disimpan sebagai suatu dendam yang suatu saat akan terlampiaskan terhadap pasangan kita, terhadap orang yang pernah membuat marah kita. Di sini Allah SWT dia mengatakan khudil afwa. Di sini khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Sesuatu yang masih ada kemungkinan kita untuk memaafkan, maka berusaha untuk memaafkan. Termasuk diantaranya adalah kalau misalnya ada sebagian diantara saudara kita yang menzalimi kita, saudara seiman kita menzalimi kita. Yang penting nanti kita nasihatkan, kalau memungkinkan. Kalau enggak kemungkinan kita bisa memaafkan, maka perlu untuk dimaafkan. Kalau seandainya belum bisa memaafkan, usaha untuk terus memaafkan. Karena kita sendiri pun kadang-kadang berbuat zalim terhadap orang lain tanpa kita sadari. Dan masalah tadi teman kita enggak menjenguk, teman kita enggak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap kita di saat mendapat suatu musibah, kemungkinan hal ini pun pernah kita laksanakan terhadap si fulan tersebut. Karena kenapa? Karena mungkin memang kita enggak mengetahui bahwa ibunya juga meninggal, khususnya di hari-hari yang kemarin masa-masa pandemi. Sehingga kita perlu untuk introspeksi diri. Jangan terlalu mengejar hak, sedangkan kewajiban yang seharusnya kita berikan terhadap mereka juga kadang-kadang terlewatkan. Paham insyaallah ini. Di sini kemudian di sini kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur bil 'urfi. Al-'urfi di sini ini, wa'mur bil 'urfi, perintahkan al-'urf. Al-'urf di sini ini maksudnya adalah bukan masalah kebiasaan, bukan urf, tetapi adalah ma'ruf. Wa'mur bil ma'ruf, artinya yang disampaikan oleh para ulama alitaf tafsir, perintahkanlah sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Rasulullah SAW, yang buat Allah ridha, yang sesuai dengan syariah agama Islam. Itu disebut sebagai suatu hal yang ma'ruf. Anak kita enggak sholat, sedangkan usia mereka telah 10 tahun, maka perlu untuk diperintahkan. Usia mereka telah 7 tahun, maka perlu untuk diperintahkan.
untuk melaksanakan suatu sholat. Anak-anak kita yang baik laki-laki ataupun perempuan, mereka tidak menggunakan, yang perempuan tidak menutup auratnya secara benar, dia menggunakan pakaian-pakaian yang ketat, maka perlu untuk diperintah menggunakan pakaian-pakaian yang longgar. Karena kenapa? Karena itu adalah kebalikan dari kata al-ma'ruf, yaitu suatu kemungkaran. Ada hal mungkar perlu untuk dijauhi, perlu untuk didakwakan agar tidak dilaksanakan oleh setiap manusia. Sedangkan kalau ada poin kebaikan, maka perlu untuk diperintahkan, termasuk diantaranya adalah anak-anak kita ataupun keluarga kita. Justru inilah yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Dan umat Islam di saat mereka disebut oleh Allah SWT, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik dilahirkan, ataupun kalian adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk umat manusia. Karena kenapa? Karena letaknya adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna lil mungkar. Karena ada unsur amar ma'ruf nahi mungkar. Selama kita pengen bahwa umat Islam ini mereka mempunyai suatu predikat khairu ummah, sebaik-baik umat, maka jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar terhenti. Khususnya terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Berarti jangan diem-diem baik di saat ada sebagian di antara keluarga mereka melaksanakan suatu kemungkaran. Yang lupa tentang sholatnya, hanya sibuk masalah gadgetnya, sibuk masalah gamenya, dipanggil orang tua kemudian gak datang, pura-pura tidak mendengar panggilan orang tuanya. Termasuk diantaranya misalnya keponakan kita, mereka diajak ngomong dengan orang tuanya dalam keadaan ngegas terus-terusan, bentak orang tuanya. Ada suatu kemungkaran terjadi, maka jangan diam-diamkan. Minimal nasihati. Karena kita punya mulut yang dari Allah SWT perlu untuk digunakan mendapatkan suatu pahala yang banyak berupa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menyangkut masalah wa'mur bil 'urfi. Kemudian di poin yang terakhir dalam ayat ini Allah mengatakan wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kita berada di suatu masyarakat yang mereka itu tidak berada dalam satu level akhlak, tidak berada dalam satu level pengetahuan agama Islam, tidak dalam satu level kemuliaan suatu perangai ataupun suatu sifat. Sehingga kadang-kadang kita ngomong baik-baik dengan mereka, ngajak kebaikan, tahu-tahu kemudian dicaci maki. Di saat misalnya kita menasihati mereka tentang masalah kemungkaran, tentang masalah kenakalan remaja, kita merasa khawatir. Di saat ada sebagian di antara kaum laki-laki lenggak-lenggok, kesan jantannya, kesan maskulinnya itu enggak ada. Terang-terangan. Bahkan yang model begitu kadang-kadang laris di televisi-televisian. Kekhawatiran yang dimiliki oleh seorang ulama, yang dimiliki oleh seorang ustadz, yang dimiliki oleh seorang kiai tentang fenomena yang ada ini, kadang-kadang ataupun seringnya kekhawatirannya tidak dimiliki oleh orang yang basic agamanya enggak ada. Kekhawatiran yang dimiliki oleh para ulama tidak dimiliki oleh orang-orang yang 100% dia ngurus dunianya. Sehingga di saat ulama kemudian nasihatin, maka akan mental. Kadang-kadang dibilang kadrun lah, kadang-kadang dibilang ekstrim lah, kadang-kadang dibilang apalah, kadang dibilang apa. Cibiran itu ada. Yang model-model begitu di saat misalnya antum datang ke masjid kemudian dibilang kadrun. Antum datang ke masjid kemudian dikata-kata yang enggak benar oleh orang-orang yang tidak pernah datang ke masjid. Kalau misalnya antum debat dia, usia akan habis, belum tentu dia ini mendapatkan suatu hidayah Allah SWT. Yang penting pernah kita ajak, kemudian kalau memungkinkan dia dalam keadaan sudah agak sadar sedikit, perlu untuk sedikit demi sedikit dinasihati. Tetapi kalau dia nyolot semacam itu, perkataan-perkataan yang gak sedap dilontarkan terhadap orang-orang yang suka ngaji, orang-orang yang suka ke masjid, maka lebih baik udah senyumin aja kemudian
kita tinggalkan. Karena kenapa? Kalau kita mengurusi ataupun mungkin kadang-kadang kita berbantahan dan mereka tidak punya basic untuk berakhlak yang mulia, maka yang terjadi usia kita habis untuk ngurusin mereka. Sedangkan banyak hal yang produktif yang mungkin banyak orang yang mau mendengar nasihat dari kita. Bukan cuma si A ini saja yang sudah jelas dia, Masya Allah, kadang-kadang menentang suatu perkataan. Maka semacam ini, wa'arid anil jahilin, kalian berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maka enggak perlu untuk dipusingkan, karena tentunya pada hakikatnya orang yang jahil di sini ataupun orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tentunya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngasih hidayah ataukah tidak mau ngasih hidayah terhadap orang tersebut. Al-jahil di sini ya ikhwah tidak diartikan oleh para ulama sebagai seorang yang ummi, Karena kenapa? Kadang-kadang dia adalah orang yang berpendidikan sangat tinggi, S1, S2, doktor, S3, bahkan mungkin profesor. Kadang-kadang sebagian di antara mereka ada kelompok-kelompok yang jahil. Dari segi apa? Dari segi agamanya, dari segi akhlaknya. Kalau orang profesor kemudian sampai dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap orang-orang yang suka ngaji, orang-orang yang ke masjid, orang-orang yang menggunakan jilbab, orang-orang yang menggunakan cadar misalnya, maka ini termasuk di antara orang-orang yang jahil dan tidak perlu untuk dipusingkan. Wa'aritan jahilin. Kemudian di poin berikutnya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dan juga kejahatan. Antara kebaikan sama kejahatan itu jelas berbeda. Orang-orang yang normal, yang punya lingkungan yang normal, lingkungan-lingkungan yang belum banyak pencemaran-pencemaran akhlak, maka mereka lebih cenderung suka kebaikan daripada kejahatan. Ini kalau memang lingkungannya adalah lingkungan-lingkungan yang masih murni, masih suci, belum tercampur dengan suatu pemahaman yang aneh-aneh dan belum tercampur dengan pergaulan yang aneh-aneh, mereka suka untuk berbuat suatu kebaikan. Tetapi di saat nanti suatu lingkungan itu kok lebih cenderung berbuat suatu kemungkaran, kalau ada orang yang tinggal di sana tidak melaksanakan suatu kemungkaran, kemudian dianggap sebagai suatu keanehan ataupun bahkan mungkin dikucilkan, ini tentunya lingkungan-lingkungan yang tidak sehat. Di saat nanti suatu yang buruk dinilai sebagai suatu kebaikan, yang baik dinilai sebagai suatu keburukan, padahal beda antara al-hasanah dan juga sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Lebih baik di sini bukan diartikan kalau ada orang berbuat suatu keburukan kemudian kita membalas suatu keburukan. Tentunya kalau ada suatu keburukan dibalas dengan keburukan, maka pelaku keburukan yang pertama ini enggak jauh bedanya dengan pelaku keburukan yang kedua, walaupun toh sifatnya adalah respon. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan. Sebentar tadi ini. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan juga antara dia adawatun, ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Efek yang ditimbulkan oleh suatu sifat maaf, oleh orang yang sering untuk toleransi terhadap orang lain yang mungkin berbuat tidak enak terhadap dirinya, ataupun suatu keburukan dibalas dengan kebaikan, tentunya ini nanti di antara efek yang ditimbulkan adalah awal-awal dia ini menjadi seorang musuh. Tetapi di saat ada akhlak yang dimunculkan oleh kita,
nanti mereka akan berbalik arah menjadi teman yang sangat dekat. Karena kenapa? Karena kadang-kadang suatu akhlak yang mulia ini ya ikhwah sekalian ditampakkan oleh sebagian di antara kaum muslimin, termasuk ini tentunya oleh Nabi Muhammad SAW di saat beliau menaklukkan kota Mekah, beliau mengatakan kepada musuh-musuhnya, antum tulaqo, kalian ada orang-orang yang bebas, enggak dibalas Nabi Muhammad SAW. Inilah yang membuat sebagian orang-orang kafir Quraisy saat itu mereka masuk Islam. Karena kenapa? Karena sifat mulia pemaaf Rasulullah SAW. Sehingga awal-awal mereka itu adalah musuh. Di saat Nabi Muhammad SAW beliau menampakkan sifat akhlak mulianya, mereka pada masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk Islam secara bergolong-golong. Baik yang sebelumnya musuh terang-terangan ataupun sebelumnya adalah memang sebagian di antara mereka dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini di antara faedah yang dirasakan secara langsung kadang-kadang oleh orang yang membalas suatu kejahatan ataupun suatu keburukan dan suatu yang lebih baik, allati billati ya ahsan. Kemudian langsung di poin berikutnya disebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala masih di ayat yang sama, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan oleh Allah melainkan kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma yulqaha illa dhu hadzin adzim, dan tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Sifat yang berupa sifat apa ini? Sifat pemaaf, sifat ataupun sesuatu keburukan kemudian dibalas dengan suatu kebaikan. Yang semacam ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali terhadap orang-orang yang sabar. Tentunya sangat berat. Ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita maafkan, apalagi kemudian kita ngasih hadiah kepada orang tersebut. Ini beratnya masya Allah. Ada orang yang pernah mencaci maki kita, kemudian kita maafkan, kita nasihati baik-baik, kemudian kita maafkan, tahu-tahu kemudian kita membayar sesuatu kepada dia. Ini tentunya adalah sesuatu yang amat berat. Sehingga saat ditanya, kenapa antum enggak maafin si fulan? Kemudian dibilang, ana enggak bisa sama sekali. Karena kesalahan dia sudah amat besar terhadap aku, sehingga aku enggak mungkin bisa memaafkan dia. Ini tentunya adalah suatu tantangan dan perlu untuk melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Kemudian disebutkan berikutnya, walaman sabara, tetapi yang bersabar, wa ghafara, dan memaafkan, inna dzalika la min azmil umur. Sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Pembahasan ini ya ikhwah, masalah sabar ini juga dibahas, ayat ini dibahas juga di dalam bab sabar. Diulang lagi oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian langsung hadis ke 632. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana. Ini sahabat Al-Ashaj Abdul Qais radhiyallahu anhu. Ini para ulama berbeda pendapat tentang siapa nama beliau sesungguhnya. Ada yang mengatakan beliau bernama Al-Munzir, ada yang mengatakan beliau bernama Ibn Harith, ada yang mengatakan bahwa beliau adalah Ibn Amir, ataupun juga ada nama-nama yang lain yang disebutkan oleh para ulama ahli hadis.
Beliau ini berasal termasuk di antara utusan yang dikirim oleh Abdul Qais. Abdul Qais ini kabilah yang saat ini berada di negara-negara yang di Bahrain, dari arah Bahrain sana. Datang ke Madinah bersama beberapa sahabat yang lainnya, yang satu kabilah dengan beliau ini. Sampai di Madinah, satu rombongan dengan beliau ini enggak sabar untuk ingin segera bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada persiapan untuk ganti baju, tidak ada persiapan untuk mandi terlebih dahulu biar fresh nanti saat menemui Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka semua langsung menemui Nabi Muhammad SAW kecuali sahabat Al-Asyad ini. Sampai di sana, setelah kaumnya sampai menemui Nabi Muhammad SAW, sebagian di antara mereka mencium tangan dan juga mencium kaki Rasulullah SAW. Ini biasanya utusan enggak ada yang muda-muda semacam ini. Tapi inilah yang terjadi sebagian hadis yang sahih. Ini ikhwah sekalian, sedangkan sahabat Al-Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu, beliau agak santai tenang. Beliau persiapan terlebih dahulu, mengikat kendaraannya terlebih dahulu, kemudian ganti baju terlebih dahulu, persiapan untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai kepada beliau Rasulullah SAW, kemudian Nabi Muhammad mengatakan hal-hal ini. Kata beliau, inna fika khoslatain yuhibbumullah, al-hilmu wal-ana. Ada dua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri-dirimu. Apa itu? Nabi Muhammad beliau mengatakan, al-hilmu wal-ana, yaitu penyantun dan juga tidak tergesa-gesa, tidak grosa-grusu. Al-hilmu di sini tadi berarti sudah kita bahas menyangkut masalah kesabaran. Di saat ada hal-hal yang bisa membuat kita marah, kemudian kita bisa mengendalikan. Walaupun tuh kadang-kadang kemarahan itu perlu untuk ditampakkan. Tetapi kalau misalnya bukan sesuatu yang prinsipal, maka perlu untuk kita kendalikan hawa amarah yang kadang-kadang nanti tentunya sebagian di antara umat manusia, dia ini model-modelnya temperamen, baik masalah besar ataupun masalah yang sepele, caci maki langsung keluar, tangan langsung main nampar, barang-barang langsung main banteng. Sehingga nanti yang rugi ini siapa? Yang rugi adalah dia sendiri. Karena kenapa? Ternyata barang yang dibanting adalah milik dia sendiri. Piring melayang, mangkok melayang, lemari pecah kacanya. Ini muncul dari mana? Muncul dari ketidaksabaran, muncul dari suatu kemarahan. Sehingga sifat al-hilmu ini perlu untuk dimiliki. Kalau misalnya pembawaannya memang dia ini orangnya model-model yang marah. Model-model marah, model temperamen, model yang mudah tersinggung, maka perlu untuk dilatih. Apakah mungkin untuk dilatih? Nabi Muhammad SAW, ya ikhwah sekalian, beliau mengatakan satu hadis yang sahih, innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan model proses belajar. Wa innamal hilmu bita'allum. Sedangkan al-hilmu sifat santun, tidak mudah marah, sabar, ini adalah bita'allum, perlu untuk dilatih. Kalau kita kebawa nafsu dan kita lepaskan kemarahan kita, maka seringnya yang terjadi adalah penyesalan di akhir. Tahu-tahu istri dalam keadaan tercerai, tahu-tahu kemudian atau mungkin toko dalam keadaan terbakar. Yang bakar siapa? Diri dia sendiri di saat dia marah. Marah sama siapa? Marah sama istrinya. Karena istrinya dituduh telah berbuat zina misalnya. Padahal hanya desa-desa dan enggak ada bukti sama sekali. Asapnya pun enggak ada. Kemudian dia marah tanpa ada investigasi, tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu, langsung marah, dicerai, kemudian bakar tokonya. Baru kemudian terbukti ternyata istrinya enggak salah. Yang salah siapa? Yang salah menebarkan suatu fitnah ataupun al-qadzaf, tuduhan telah berbuat zina ataupun sihir. Pada istrinya adalah istri seorang yang baik. Ini muncul dia menceraikan istrinya ataupun dia membakar tokonya. Gara-gara di mana? Dia terlalu mudah tersinggung, mudah marah tanpa ada mau nyelidiki terlebih dahulu. Mudah tersinggung.
Padahal bisa dilatih, bisa dilatih. Semoga kita semuanya bisa ataupun dijadikan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang tidak mudah tersinggung, orang-orang yang istilahnya bukan orang yang sumbunya pendek, bukan orang-orang yang mudah temperamen. Kadang-kadang memang bawaan dari lingkungan kita, bawaan dari lingkungan kita. Ada sebagian di antara suku yang mungkin mudah marah. Ada sebagian di antara suku yang mungkin mereka damai-damai saja. Di saat mungkin dibully, saat mungkin diapain, kemudian dia damai saja. Kalau misalnya kita di antara orang yang mudah marah, maka perlu untuk dilatih. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan sebelumnya, bahwa ada sebagian di antara sifat yang memang perlu untuk dilatih dan juga perlu ada ataupun memang bawaan ataupun memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang berkaitan dengan masalah Al-Asyaj Abdul Qais ini, ada suatu riwayat beliau nanya ini sahabat Al-Asyaj Abdul Qais. Nanya bagaimana ya Rasulullah? Ana takhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima. Ya Rasulullah, apakah kedua akhlak ini yang dicintai oleh Allah SWT, apakah ini memang usahaku untuk berusaha dengan akhlak yang baik yang semacam ini, ataukah memang telah ditanamkan oleh Allah SWT? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, balillahu jabalaka alaihima, Allah yang telah menanamkan hal ini ke dalam jiwa-jiwamu. Sehingga sebagian di antara ulama, akhlak yang mulia, yang penyabar, yang tidak gerusa-gerusu, yang santun, itu adalah dari pemberian Allah SWT. Ada sebagian di antara ulama mengatakan bahwa ini adalah dari hasil proses belajar, maksa-maksakan diri latihan untuk berakhlak yang mulia. Dalilnya apa tadi itu? Dalilnya adalah innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Hadisnya pun adalah hadis yang sahih. Dan sebagian di antara ulama mengatakan bahwa tidak ada suatu halangan kalau seandainya ditafsiri sebagian diberikan oleh Allah SWT sebagian dari proses belajar. Kita semua semoga dijadikan oleh Allah SWT kita punya akhlak-akhlak yang mulia, dan semoga kalau seandainya akhlak mulia tersebut ternyata belum kita miliki dan kita masih proses untuk menjalannya, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk melatihnya insyaAllah, sehingga kita semakin bertambahnya hari, semakin berkurangnya usia kita, kita mempelajari segala hal termasuk diantaranya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian tadi ini adalah kata Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam diri sahabat Asyad bin Abdul Qais, Asyad Abdul Qais ini ada dua hal di dalam diri beliau ini yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu al-hilmu wal-anadu, yaitu masalah penyantun dan juga tidak gerusa-gerusu. Berarti mafhum mukhalafannya, kebalikannya adalah orang yang tidak santun dan orang yang gerusa-gerusu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlak yang semacam ini. Kemudian hadis yang ke-633. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun, sungguhnya Allah adalah maha lemah lembut. Ini kata rafiq, ar-rafiq tentunya adalah termasuk di antara asma Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang maha lemah lembut. Yuhibbur rifqa, yang menyukai kelemah lembutan. Fi amri kullihi, di dalam segala hal ataupun dalam seluruh perkara. Tentunya ini ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hal yang perlu memang untuk kita usahakan dengan cara kita perlu untuk latihan untuk berlemah lembut, kebalikan dari sifat gerusa-gerusu. Apakah boleh untuk tergesa-gesa? Ada memang di antara hadis ini menyegerakan, ya, bukan masalah gerusa-gerusunya, masalahnya gerakan. Apa itu? Kalau anak sudah waktunya untuk menikah, maka segera untuk dinikahkan.
Kalau enggak nanti bagaimana? Akan ada fasadun kabir, suatu kerusakan yang sangat besar. Di antaranya disuruh untuknya gerakan itu adalah bayar hutang. Disuruhnya gerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan terlalu lambat. Kalau dimungkinkan kita segera bayar hutang, maka segera bayar hutang. Karena termasuk di antara bentuk kezaliman itu adalah matlul ghani, yaitu nunda-nundanya hutang orang yang dia sudah mampu untuk bayar hutang. Gaya hidupnya besar, hutangnya besar, kemudian seharusnya gaya hidupnya bisa dipotong, di-cut sedikit untuk bayar hutang-hutangnya. Tetapi ada sebagian dari umat manusia, mereka lebih mengedepankan gaya hidup daripada bayar hutangnya. Padahal bayar hutang ini termasuk kebutuhan, kewajiban hidup ini bagi orang-orang yang berhutang. Tadi tanya gerakan seorang untuk dinikahkan, kalau dia sudah waktunya untuk menikah, jangan dibiarkan anak-anak yang dalam keadaan pacaran. Anak sudah kelihatan dia dewasa, dia sudah punya kecenderungan untuk membawa anak ataupun anak perempuan lain, maka perlu untuk segera dinikahkan. Apalagi kondisi sebagian di antara orang tua, mereka ini jelas-jelas mampu, tapi anaknya dibiarin untuk pacaran. Ini dosa yang terjadi, yang mereka laksanakan, dilaksanakan oleh anak-anak ini, nanti akan ditransfer oleh Allah terhadap orang tuanya. Karena kenapa? Orang tuanya jelas mampu untuk menikahkan, tapi kemudian dia gak mau untuk menikahkan. Segera kalau untuk dinikahkan, masalah nanti mungkin masih mahasiswa, tinggal nanti diproses. Misalnya berada di suatu kampus yang sama, yang penting mereka misalkan kampusnya jalan bareng dengan istri-istrinya, gak jadi masalah. Biaya masih ditanggung orang tua masing-masing, gak jadi masalah. Tergantung nanti kebijakan keluarga masing-masing. Yang penting si anak ini dia tidak melanggar suatu syariah. Jadi perlu untuk disegerakan. Kalau sudah anak-anak kelihatan dia kok susah untuk menahan pandangannya, menahan gejolak syahwatnya, maka segera perlu untuk dinikahkan. Biar nanti tidak terjadi suatu fasadun kabir, suatu kerusakan yang besar. Jangan tunda-tunda. Anak kita sudah enggak mau untuk puasa, disuruh puasa dia enggak mau untuk puasa. Sedangkan syahwatnya itu semakin lama semakin numpuk. Sehingga dimungkinkan dia berbuat suatu kezinaan terhadap diri sendiri, termasuk di antaranya adalah berbuat zina terhadap pacarnya. Ini na'udzubillah, tentunya kesalahan terletak pada orang tuanya. Jadi ada sebagian di antara hal perlu untuk disegerakan. Termasuk bayar hutang, termasuk diantaranya adalah gerakan jenazah. Jenazah yang telah siap untuk habis disolati, habis dimandikan, habis disolati, kemudian dibawa ke kuburan. Maka segera dibawa, jangan terlalu lama nunggunya. Tetapi ini tidak bisa diartikan bahwa di saat membawa jenazah ke kuburan, kemudian ugal-ugalan di jalan raya, sehingga menzalimi pengguna jalan yang lainnya. Kadang-kadang main keras mereka, mukul pengguna jalan yang lainnya. Ini yang perlu untuk diingatkan. Tentunya kalau seandainya orang yang meninggal ini dia mengetahui, dia gak akan rela model-model semacam itu. Sehingga kalau misalnya keluarga antum, di saat mereka meninggal kemudian dibawa melalui ambulan, naik ambulan, maka perlu untuk diingatkan terhadap sopir ambulannya dan juga pengiringnya. Jangan gerusa-gerusu, jangan kenceng-kenceng, karena banyak pengguna jalan yang lainnya. Tergesa-gesa menyegerakan bukan begitu namanya. Nyegerakan, kalau sudah selesai disolati segera dibawa ke kuburan. Jalan sebenarnya jalan biasa, jangan kenceng-kencengan, membahayakan. Bisa jadi sebelumnya ada satu jenazah, di saat kenceng-kencengan ada 5 jenazah di waktu yang sama. Karena kenapa? Ambulannya nabrak orang lain. Yang mudah semacam itu perlu untuk diingatkan. Perlu untuk diingatkan. Nyegerakan perlu, tetapi perhatikan tentang masalah hak-hak pengguna jalan yang lainnya. Apalagi yang naik motor, mukul pengguna jalan yang sebagian di antara mereka. Semua sirine dibunyikan. Kalau seandainya sirine perlu, cukup ambulannya saja. Jangan semua sirine, mau motor-motor yang ada sirine, yang model-model ambulan semua dibunyikan. La haula wala quwata illa billah. Ya ikhwah sekalian, tadi bahasannya adalah bahasa jangan gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu tidak bisa diartikannya gerakan ya. Gerusa-gerusu kalau misalnya ada suatu permasalahan, seharusnya bisa dipikir secara matang-matang, tapi kemudian dia langsung memutuskan. Sehingga di saat diputuskan dengan segera, al-ajalah ini,
maka yang terjadi banyak hal yang terlewat, banyak hal yang terlewat. Sebagai contoh simpelnya saja, ini misalnya di dalam ujian, baik mahasiswa atau mungkin level-level sekolah, dikasih waktu sekitar 1 jam setengah untuk ngerjain soal-soal. Karena terlalu tergesa-gesa, terlalu meremehkan, sehingga sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan dengan maksimal, seharusnya dia bisa mendapatkan 100, dia gak bisa mendapatkan 100%. Karena kenapa? Gerusa-gerusu. Orang yang gerusa-gerusu, di saat dia ngerjakan sesuatu yang mungkin yang mungkin dia bisa rapi, bisa profesional, di saat gerusa-gerusu, tergesa-gesa, dia gak mungkin bisa secara maksimal. Nilai profesionalitasnya sebelumnya dia dapatkan karena mungkin tergesa-gesa, sehingga dia gak bisa untuk mendapatkannya, sehingga perlu untuk diperbaiki, perlu untuk diperbaiki. Di sini Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan yuhibbur rifqa fil amri kullihi, Allah SWT itu menyukai kelemah lembutan dalam semua perkara. Perlu untuk lemah lembut, bukan lemah lembutnya model-model yang lenggak-lenggok yang laki-laki yang seperti perempuan, bukan model-model begitu. Lemah lembut di sini ini bisa mensikapi sesuatu, jangan menggunakan kekasaran. Orang yang kasar ini, orang yang terlalu tergesa-gesa, di saat dia ngerjai apa, di saat dia menghadapi sesuatu, kemudian dia banting HP-nya, walaupun toh di tengah-tengah orang-orang, di tengah-tengah publik, dia banting HP dia sendiri-sendiri. Karena kenapa? Karena marah, karena tergesa-gesa, karena dia enggak bisa menahan suatu amarah-amarahnya. Padahal di sini ini rifqa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita perjuangkan, jangan kebawa emosi kita, jangan mudah temperamen, perlu dipikir matang-matang di saat menghadapi sesuatu. Kemudian ada hadis yang 634. Hadis juga sama di sini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sungguhnya Allah SWT adalah Maha lemah lembut. "Wa yu'ti 'ala rifqi," dan Allah memberikan, mengaruniakan atas kelemah lembutan, "ma la yu'ti 'ala al-'unfi," sesuatu yang tidak Allah karuniakan atas kekasaran. "Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu," dan Allah tidak memberikan kepada ataupun atas sifat-sifat yang lain, yang lainnya. Berarti ini kelemah lembutan yang memang diajarkan dalam agama Islam, termasuk lemah lembut terhadap istri kita, lemah lembut terhadap anak-anak kita. Tentunya walaupun toh enggak semua keadaan perlu untuk lemah lembut, tetapi kalau memang dimungkinkan untuk lemah lembut, apalagi anak kita mungkin jarang melaksanakan suatu kesalahan, di saat dinasihati kemudian dia mendengar, maka perlu terus-terusan untuk berusaha lemah lembut. Kemudian hadis ini semua agak berdekatan artinya ini. Kemudian hadis yang 635. Wa anha, ini hadisnya pun dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya tidaklah kelemah lembutan terdapat pada suatu illa zanahu, kecuali ia memperbagusnya, kecuali akan menghiasinya. Sesuatu yang dilaksanakan dengan lemah lembut, seorang penjaga toko kemudian di saat dia melayani pembelinya, dia lemah lembut, dia tidak menampakkan kekasaran, dia menampakkan keramah tamahan, dia menampakkan senyumannya, maka dimungkinkan pembeli tersebut akan jatuh hati dalam tanda kutip, akan tertarik terlebih dahulu sebelum dia dilayani, karena sudah ditampakkan sesuatu yang cukup welcome oleh seorang penjualnya, sesuatu yang mungkin diharap oleh para pembeli semuanya. Beda dengan sebagian di antara penjual yang mereka seakan-akan enggak merasa perlu dengan pembelinya, enggak merasa perlu, sehingga dia cuek-cuekan. Di saat ditanya kemudian dia menjawab dengan ketus. Maka model-model semacam ini dia akan kehilangan pelanggan,
akan kehilangan pembeli. Karena kenapa? Tentunya untuk hal-hal yang kasar, ketidaksopanan, ketidakramah-tamahan dalam segala perbuatan ini nanti berefek tidak bagus, termasuk diantaranya adalah di saat kita itu berjual beli dengan orang lain. Tentunya kita lebih nyaman di saat bertransaksi dengan orang yang ramah, walaupun toh kadang-kadang ini produknya enggak terlalu enak. Tapi saat ini misalnya penjualnya itu enak orangnya, ramah tamah orangnya, maka nanti akan menjadi suatu pilihan daripada seorang penjual yang sangat enak produknya, cuman dilayani dengan sistem yang enggak benar. Ini bisa kita rasakan sendiri-sendiri di lingkungan-lingkungan kita, di tempat-tempat sudah alhamdulillah, di tempat-tempat kita bertransaksi dengan orang-orang tersebut. Ini mungkin yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Nanti insyaallah hadis yang 635 akan kita ulang lagi di pertemuan setelahnya nanti insyaallah. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga kita dijadikan oleh Allah SWT sebagai hamba-hambanya yang terus berjuang untuk melawan nafsu, berjuang untuk menjadi orang yang sabar, berjuang untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.